pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, dapat juga kita menyambung kembali pengajian kita. Yang saya sangka dari mula tadi sudah tak sempat dah. Kerana saya sudah tersangkut di Sungkai. Dah sampai ke Sungkai tu ada jam berbenar-benar. Ingat satu letak dah tak sampai lah. Orang dah azan ketika saya di Sungkai. Lepas tu baru dia lepas di trafik polis tu. Dapatlah saya satu rekat bersama-sama dengan tuan-tuan pada Zuhur ini. Kalau tidak, kira nak balik ke belakang aje lah. Balik sekarang lagi teruk tu. Jam nak kemari tu, jam lah. Tapi tak ada teruk sangat. Tapi nak balik sekarang lah. Entahlah berapa sampai, entahlah. Saya start sini pukul 3 barangkali. Tentang pukul 7 sekarang baru sampai. Wallah, malam tak ada orang lah ya. Mudah-mudahan sana ni, orang nak balik kampung hari ni. Nak balik ke rumah masing-masing. Raya. Mereka semua nak raya. Bukan orang Cina aja raya. Orang Melayu pun nak raya juga. Itu yang ramai tu. Semua bangsa raya juga. Sampai diarahkan sekolah agama pun kena cuti juga. Walau mereka tak ada merayakan tahun baru Cina, kena cuti juga. Satu Malaysia ya. Okey, sudah tu. Muka surat berapa? 137. Rumi. 137. Baik. Jawin tak? 148. Ya. 137. Yang mana? Ayat ini. Ayat ini mengandungi dalil yang jelas, ya. Ya. Ayat tadi. Ayat ini lah tu, betul tu ya. Ayat ini ayat tadi tu. Okey. Ayat tadi juga menjelaskan kekuasaan Allah menciptakan manusia daripada satu proses kepada proses yang lain yang ternyata berlainan. Ya. Kita masih membincangkan ayat dalam surah Al-Hajj ayat 5 ya. Kita bacalah ayat tu senang. Dapat pahala. Baca dapat pahala, dengar pun dapat pahala. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'th فَإِذَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ بتقول ايه لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Muntah hape itu bunyinya, sangkut-sangkut. Kalau hape lain bunyinya. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, ke orang dah mati ini boleh bangkit balik. Kalau kamu ragu-ragu itu, tentang kebangkitan daripada kubur, maka ketahuilah bahawasanya kami telah menjadikan kamu daripada tanah. Asal kita ni daripada tanah. Tanah tu benda mati. Benda tak hidup. Tapi boleh hidup pula lepas tu. Boleh jadi orang kita ni. Boleh jadi orang. Boleh berjalan. Boleh bercakap. Boleh berambat. Boleh mamam. Lagi Allah boleh buat. Bahawasanya kami telah menjadikan kamu daripada tanah. Kemudian daripada setitis mani. Nabi Adam daripada tanah kita ni. Daripada setitis mani. Mani ayah kita.
Kemudian daripada segumpal darah, daripada jadi dari air mani itu jadi segumpal darah, alaqah. Kemudian daripada segumpal daging, mudghah, ya, jadi mudghah. Yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, ada yang sempurna, ada yang tak sempurna, ada yang buta, ada yang celik, ada yang mendengar, ada yang pekak, itu terserah kepada Allah untuk menjadikan kita ni sempurna atau tak sempurna. Alhamdulillah kita ni sekarang ni sempurna, semua ada. Tapi ada juga orang-orang yang tak sempurna. Ada hikmahnya, kita tak tahu. Agar kami jelaskan kepada kamu, nampak kebesaran Allah itu terserah kepada Allah. Nak menyempurnakan kita atau tidak menyempurnakan kita, itu Allah yang menentukannya. Dan kami menetapkan sesudah itu dalam rahim, apa yang kami kehendaki. Nak jadikan kita ini, jadilah. Tak nak jadi, tak adalah kita jadi ini. Ya, sampai waktu yang sudah ditentukan, berapa lama kita hidup dalam dunia ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Mula-mula bayi apa tak lalu, yang tahu teroyak aja, kencin aja, senyum aja tahu, lain tak tahu. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada umur kedewasaan. Sekarang ni kita dah dewasa, bukan lagi dewasa pun, dah tua pun. Kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Ada yang mati muda. Ada tak yang mati muda? Ada. Yang mati tua pun ada. Yang belum mati pun ada. Yang sudah mati banyak. Diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya. Kita ni alhamdulillah lah. Dah panjang umur. Saya sudah 74. Masri ni bukan apa. Bukan hijrah. Kalau hijrah lebih lagi. Dah 74 Masri. Tuan-tuan pun ada yang lebih tua dari saya lagi. Ada tak yang tua dari saya? Lebih 74, ada tak? Ada, besar apa? 75, tua lagi daripada saya. Saya ingat saya lebih tua dari dia. Itu dia, ya. Ada yang diwafatkan, ada yang panjang umurnya. Sampai pegun, terutin sampai nyanyuk. Sampai pegun, sudah tak tahu cakap apa. Sampai anak pun dah lupa namanya. Otimah, Omunah, Olimah, Okalsum, Ozenak, padahal nama budak tu Asna. Lampung sudah sampai pegun, sampai lalai, sampai nyanyuk. Hingga ia tidak mengetahui lagi, tak tahu lagi apa, sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Banyaknya dah tak tahu, nama anak sudah lupa, padahal dia dulu boleh ingat. Tapi bila dah tua dia nyanyuk. Kadang-kadang dia main lohor pukul 8 pagi main lohor. Dan sebagainya. Kalau dia main zuhur tak apa lah, pukul 8 pagi ini main zuhur. Sudah lupa, waktu pun dah lupa. Dan kamu lihat bumi ini kering. Tengok bumi pula, mulanya kering. Kemudian kami turunkan air ke atasnya. Dan hiduplah bumi itu dan suburlah. Dan menumbuhkan apa? Berbagai-bagai macam tumbuhan yang indah-indah. Sebab buah-buahan ni tak ada orang yang tak gemar makan buah-buahan. Dengan izin Allah Ta'ala. Sesungguhnya hari kiamat itu mesti datang. Hari kiamat itu mestilah datang. Tak ragu-ragu lagi. Cuma masanya kita tak tahu. Tanda-tandanya dah banyak. Tapi masanya kita tak tahu. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahawasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Semua orang di dalam kubur itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Itu ayat inilah yang kita nak bahas petang ni. Ayat tadi, iaitu ayat yang kita baca tadi, juga menjelaskan kekuasaan Allah menciptakan manusia daripada suatu proses kepada suatu proses. Mula-mula bayi, lepas tu kanak-kanak, lepas tu remaja, lepas tu dewasa, lepas tu tua, lepas tu? Dan lepas tu balik jadi kanak-kanak. Dah tua jadi kanak-kanak. Ya, kita dah tua ni, ada tak perangai kanak-kanak pada kita sekarang ni? Ada. Udah berkenan balik makan aiskrim. Ya, kedah. Sabuan lah. Kalau pergi ke Mekah, ada tak beli aiskrim? Ada tak nyilat aiskrim tengah berdiri berjalan? Sabuan lah. Kembali kepada kanak-kanak. Betul tak? Itu proses. Dari satu proses ke satu proses. Kepada proses yang lain, yang ternyata berlainan. Proses kejadian manusia bermula daripada titisan air mani, kepada segumpal darah, kemudian kepada segumpal daging,
kemudian dibukakan pendengaran, kita dapat mendengar, dan penglihatan, diperlengkapkan dengan panca indera. Ada lima panca indera kita tu Allah bagi. Yang pertama, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, lidah boleh merasakan pedas ke, manis ke, masam ke, masin ke. Lagi apa? Hidung boleh mencium bau busuk ke, wangi ke. Apa tu? Kulit kita ni boleh merasakan satu itu licin atau kasar. Itu panca indera namanya. Kita kat orang putihnya senses. You are given five senses. Ada lima panca indera kita ni. Panca indera melihat, panca indera mendengar, panca indera merasa, panca indera mencium, panca indera apa keluar ni? Memegang ke apa ke? Tak. Merasa dengan kulit ni. Itu panca indera tu. Lima panca indera tu Allah bagi. Untuk apa? Untuk menjaga kita supaya kita dapat yang baik-baik aja. Bila rasa panas, lekat-lekat tarik. Bila rasa kasar, lekat-lekat tarik. Bila rasa tajam, kita lekat-lekat, kita angkat kaki kita. Begitu. Itu panca indera, itu gunanya. Kemudian, dan juga kekuatan, dah jadi kuat. Boleh buat kerja, boleh nebang pokok, boleh ngambil naik kelapa sawit. Dan kekuatan, tulang temulang. Dan diperlengkapkan dengan panca indera dan kekuatan, tulang temulang, urat saraf dan lain-lain. Semua itu ada fungsi belaka dalam kehidupan kita. Kemudian disempurnakan penciptaannya hingga lahirlah manusia dalam bentuk dan rupa paras yang sebaik-baik, seperti firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul Allah ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Manusia inilah yang paling baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih baik? Manusia ke rimau? Manusia ke gajah? Manusia ke ular? Manusia ke beruang? Manusia ke beruk? Mana lebih baik? Manusia ke jin? Tuan-tuan, manusia ke jin? Manusia lagi baik daripada jin, sebaik-baik kejadian ialah manusia. Lebih-lebih lagi hanya manusia saja Allah bekalkan dengan akal. Ya tak? Manusia ada akal. Bila ada akal, kita akan menciptakan sesuatu perkara yang boleh membantu kita dalam kehidupan. Dengan adanya akal tu. Sebab Allah muliakan manusia. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat, kata Allah ya. Wa laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Manusia-manusia tu nak dimuliakan oleh Allah. Sebab manusia itu menguasai bumi ni. Manusia ni jadi raja kepada segala makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Allah berikan amanah kepada manusia untuk mentadbir alam ini. Sedangkan sebelum ini Allah tawarkan amanah tu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semuanya menolak. Kenapa? Takut dengan amanah tersebut dan dipikul oleh manusia. Lalu Allah bagi akal kepada manusia. Dengan adanya akal tu, manusia boleh mentadbir alam ini. Sebab diberinya kenderaan di langit, di daratan dan juga di lautan. Lain semua, mana ada makhluk lain yang ada kenderaan je, kabur. Rimau ada naik mentokah? Naik adalah. Tapi dia bawa mentokah ada. Ada pun nak gajah driver lori ada. Mana ada? Dia naik lori adalah, dia naikkan. Kuda naik lori ada. Tapi bukan dia bawa lori. Tapi manusia je, betul kenderaan dia. Lori ada, bas ada, mentokah ada, motor ada. Itu di daratan tu, skuter ada. Di lautan? Ada kapal, ada rakit, ada sampan, ada pelung apa yang melonsor tu pun ada. Hebat ya. Wa razaqnahum min at-tayyibat, kata Allah ya. Diberi mereka rezeki yang baik-baik. Dia tengok makanan manusia. Berbeza ke tak dengan makanan gajah? Jauh bezanya. Manusia nasi aja ada berapa jenis nasi makan di manusia? Tuan-tuan, berapa jenis nasi makan di manusia? Berpuluh-puluh, tak terbilang dah kita. Nasi minyak, nasi lemak, nasi dagang, nasi ayam,
nasi goreng, nasi paprik, nasi apa lagi? Nasi hujan panas, nasi bukhari, macam-macam. Itu manusia makan. Ada pernah tengok rimau makan nasi paprik? Mana ada? Ada pernah tengok gajah makan nasi dagang? Tak ada. Ada pernah tengok ayam makan nasi ayam? Tak ada. Hanya manusia je jenis makanan yang baik-baik. Roti pula tu, berapa jenis roti makan manusia? Roti canai je, berapa jenis roti canai? Ada roti canai jantan, ada roti canai betina pun, dia tahu? Roti jantan tahu? Roti jantan apa? Roti telur, itu roti jantan. Roti betina? Roti tak ada telur. Nampak, itu manusia je. Lain, jin apa makannya? Jin apa makannya? Tulang aja. Manusia je tengok makanannya, baik-baik belaka. Itu sebab Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Tengok kejadian manusia, elok aja. Kaki di bawah boleh berjalan, tangan di atas boleh mencapai, ya. Otak di atas kepala boleh berfikir. Itu manusia. Sebaik-baik kejadian. Tengok Allah jadikan hidung, mana? Elok aja lubangnya ke bawah, ya. Ya, pangkainya ke atas ni. Kan elok je hidung kita ni. Kalau tampil terbalik Allah jadi macam mana? Macam mana? Lubang ni ke atas macam mana? Kalau hujan apa yang nak datang? Nak kena pakai payung pula tang hidung. Itu dia sebaik-baik kejadian. Dengan penciptaan demikian, apakah Allah tidak berkuasa menghidupkan kembali manusia yang telah mati? Perbahasan kita ni, boleh ke tak boleh Allah hidupkan balik manusia yang telah mati? Apakah tak boleh Allah hidupkan orang tu yang dah hancur tulang, dah tak ada, dah jadi debu? Tak berkuasa ke Allah menghidupkannya kembali? Sedangkan sebelum ini, kita ni apa? Tak ada. Tak ada. Daripada benda apa, benda-benda yang jumud, yang mati. Ya, tanah tu, ada tanah berjalan. Ada tanah bergerak? Tak ada. Kita ni asal dari tanah. Boleh Allah jadikan kita ni daripada tanah bercampur dengan air? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu daripada air yang bercampur dengan tanah. Pun boleh Allah jadikan daripada tak ada kepada ada. Ini kan pula benda tu dah ada. Cuma reput. Tapi nak baik boleh reput tu supaya jadi segar kembali. Apa? Bagi Allah, mudah saja. Tak ada susah bagi Allah. Itu perbahasan kita, logiknya tu. Akal kita menerima. Boleh menjadikan daripada tiada kepada ada pun boleh ada. Ini kan pula benda tu dah ada. Hanya nak dibaik, pulih semula. Lagi mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hati dia. Allah berkuasa menghidupkan manusia yang telah mati. Tak berkuasa ke? Berkuasa. Dia buat ayat ni dengan persoalan. Dibahaskannya dengan persoalan. Dengan penciptaan demikian, apakah Allah tidak berkuasa menghidupkan kembali manusia yang telah mati? Ini cara kita nak berbahas kepada dengan orang kafir. Orang kafir pun tak percaya pun. Menghidupkan manusia kembali adalah merupakan pemindahan daripada satu proses kepada satu proses yang lain. Itu pemindahan saja. Sudah mati, hidup balik. Jadi apa? Anggotanya pulih kembali. Kerana kita ni ada benih tau. Dalam diri kita ni ada satu benih. Ada di tulang punggung kita ni. Namanya ajbuz zambi. Ini yang Allah kekalkan. Yang lain semua hancur. Tulang hancur, tengkorak hancur, tangan hancur. Nombor satu hancur apa? Mata nombor satu hancur. Dia kerjakan, dia ulat dengan cacing. Masuk je dalam kubur, cacing kerjakan apa? Mata lah. Pasal mata nombor satu jahat. Nombor satu jahat, mata lah. Dia kerjakan, ya. Tapi boleh Allah pulihkan balik. Dia pulihkan balik mata kita. Kenapa? Tulang kita ni, ajbuz zambi ni, tidak dirosakkan oleh Allah Ta'ala. Dia kekal. Sesuatu perkara yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Bukan dia kekal, dikekalkan. 10 perkara. Yang pertama, syurga. Itu Allah kekalkan. Yang kedua, neraka. Yang ketiga, arasy. Yang keempat, loh mahfuz. Yang kelima, roh. Roh kita ni kekal, tak mati.
Cuma pindah saja. Dia keluar daripada jasad kita, dia pindah ke satu alam yang lain, alam barzah. Yang berapa tadi? Yang kelima, ya? Yang kelima, roh, betul? Yang keenam, kursi. Kursi. Yang ketujuh, kolam. Bukan kolam ayur. Kolam apa? Pen. Pena yang menulis takdir kita tu. Itu yang ketujuh. Yang kelapan ini, benih manusia tu namanya Ajbul Zambi. Yang kesembilan, jasad orang-orang yang mati syahid. Yang ke-10, jasad nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang itu Allah kekalkan. Yang lain tu semua hancur. Semua binasa. Tapi Allah kekalkan 10 perkara ni. Daripada Ajbul Zambin lah, Allah jadikan body baru bagi kita. Tengok kita ahli syurga atau ahli neraka. Kalau ahli syurga, macam mana dibangkitkan semula? Tuan-tuan, kalau kita, mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga lah. Di mana, macam mana kita dibangkitkan oleh Allah? Macam mana Allah bangkitkan? Sempurna kejadian kita. Muda balik, tahu? Umur kita esok dibangkitkan Allah, berapa umur? Berapa umur kita? Kalau ahli syurga? 33. Itu ya, kemuncak ketampanan orang lelaki. Umur 33, tahu? Tapi kalau dia mati muda, mudahlah. Tapi kalau dia mati tua, dia mati umur 74. Tahu siapa orang umur 74? Dia mati umur 74. Esok bangkit semula umur berapa? 33. Tahun depan berapa umurnya? Tahun lagi satu berapa umurnya? 33. Lagi 1000 tahun berapa umurnya? 33. Sampai bila-bila umurnya tetap 33. Itu kalau dia menjadi ahli syurga. Dan dia pula secantik siapa? Secantik siapa? Nabi Yusuf. Semua secantik Nabi Yusuf. Tahu kalau dia ahli syurga. Bukan rupa Nabi Yusuf. Rupa-rupa dia lah. Ustaz apa ustaz lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Saya apa saya lah. Tapi secantik macam Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf. Tidak mana nak kenal. Mana tahu orang ni Leman lah, Manap lah, Osman lah. Mana nak tahu. Jadi dia rupa-rupa dia lah. Ismail rupa Ismail lah. Manap rupa Manap lah. Ibrahim rupa Ibrahim lah. Hasan rupa Hasan lah. Azmi rupa Azmi lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Orang perempuan berapa umurnya? 17. Betul lah tu. 17, 18. Paling-paling tinggi 19. Walaupun dia jebik tau. Tahu ke jebik? Dia mati dah jebik. Bangkit esok. Apa? Muda remaja. Sentiasa fikir. Tahu ke apa erti fikir? Tak nak ngabur kan lantak lah. Sentiasa fikir je. Dan secantik apa? Secantik siapa? Siapa yang perempuan yang paling cantik dulu, kini dan selama-lamanya? Siapa? Siti Nurhaliza. Siapa? Siti Zulaikha. Macam Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, macam Siti Zulaikha. Rupa-rupa dia lah. Tidak ya. Dibangkitkan semula besok. Kalau ahli syurga, kalau ahli neraka, dia dibangkitkan rupa binatang yang perangainya diamalkannya di dunia ni. Macam binatang. Ada yang bangkit rupa rimau, ada yang bangkit rupa beruk, ada yang bangkit rupa ular, ada yang bangkit rupa serigala, ada yang bangkit rupa babi pun ada. Tahu? Itu kalau dia menjadi ahli neraka. Itu dia tuan-tuan puan ya. Jadi kalau Allah boleh hidupkan bagi kali yang pertama, bagi kali yang kedua mudah saja bagi Allah. Ini kita membahaskan ni, boleh ke, berkuasa ke, tak berkuasa Allah membangkitkan kita semula ya. Baik. Dengan penciptaan demikian, apakah Allah tidak berkuasa menghidupkan kembali manusia yang telah mati? Menghidupkan manusia kembali adalah merupakan pemindahan. Adalah merupakan pemindahan kepada satu proses, kepada satu proses yang lain. Di mana orang-orang yang mengingkarinya dapat melihat contoh-contoh proses itu pada dirinya. Kita tengok diri kita lah. Kita ni terus jadi rupa kita ni ke? Saya ni terus rupa saya ni ke?
Oi, dulu saya bukan kau saya ni tau. Ha. Dulu saya tengah muda ke tu, belah rambut satu dua tau. Kiri satu, kanan satu. Bertemu tuan-tuan tengah tau. Ha. Tapi tuan-tuan muncul tak nampak saya tengah muda macam. Ha, kalau nampak entahlah ya. Ha, itu proses-proses dalam kehidupan. Passion kita berbeza tak? Passion dulu dengan sekarang. Kau tak? Ha, beza jauh ya. Ha, masa kita muda budi tu Ustaz. Ha. Suka pakai apa? Seluar Yankee. Tahu seluar Yankee? Eh, dia minta ingat kan ni. Ha, seluar Yankee. Ha, lorah punggung tu pun nampak dekat belakang ya. Ha, tu Yankee punya lah ketat. Ha, lepas tu ada pula apa? Bell bottom. Ada pun dengar bell bottom tak? Ha, pinggang ketat bawahnya. Ha, longgok. Ha, macam itulah. Kemudian remeh-remeh apa? Remeh P. Ramli. Rambut tu ketat. Ha, eh. Ada pula selar rambut tu. Ha, gitu katanya. Ha, itu tengah muda mari. Minari, berambut pun dah tak payah. Ha, asal panjang botak, asal panjang cukur, asal panjang cukur. Ha, itu proses, sebenarnya perubahan. Dari satu keadaan ke satu keadaan. Itu namanya proses kehidupan. Ha, dulu kuat, tenaga. Saya tengah muda-muda tu jogging 4 batu sehari tau. Ha, jogging 4 batu sehari. Ha, tiap-tiap hari tu. Ha, daripada kampung tu terus sampai Teronok main, balik ke kampung. Ha, jogging tu, ya. Ha, gini hari, tak usah 4 batu, 4 langkah pun dah tak lalu. Ha, itu proses. Ha, ya. Dan begitulah tuan-tuan pun itu juga. Dulu tengah muda kuat, gini hari. Kuat benar kan? Siapa kuat lagi angkat tangan? Ha, dah, tak ada kuat dah ya. Ha, dan sebagainya. Itu proses kita. Di mana orang-orang yang mengingkarinya dapat melihat contoh-contoh proses itu pada dirinya. Dan pada diri setiap manusia di permukaan bumi ini. Orang lain pun apa itu juga. Ha, ya, mula-mula itu elok, cantik, muda. Ha, lepas itu dah berkedut, lepas itu dah berkerut, lepas itu dah kecut dan sebagainya. Ha. Kemudian Al-Ustaz Said Qutb. Kenal ke ada pernah dengar nama Said Qutb ni? Orang Mesir. Pengasas Ikhwanul Muslimin. Akhirnya dia mati digantung oleh pemerintah Mesir. Said Qutb, ya, dia menubuhkan ataupun menjadi pelopor penubuhan satu gerakan Islam namanya Ikhwanul Muslimin. Ha, ya, saudara orang-orang yang Islam. Yang akhirnya mereka berjaya menakluki Mesir dalam satu pilihan raya. Menang mereka dalam pilihan raya itu, ha, dan dapat mereka memerintah Mesir buat seketika sebelum dirampas kuasa kembali oleh tentera. Ha, ya. Yang merampas itu tentera apa? Jeneral Assisi namanya. Ha, itu merampas mula kuasa tu. Sebelum itu, Ikhwanul Muslimin memerintah Mesir. Di bawah pemerintahan doktor. Doktor apa namanya? Ya Allah, dia tidak ke Majlis Sokabah pun. Doktor Mursi namanya. Hafal Quran tau. Ha, Doktor Mursi sebelum digulingkan oleh Assisi. Ha, ini dia, Ikhwanul Muslimin. Di antara pengasasnya, Said Qutb ni lah. Said Qutb ni umur 9 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun dah boleh ngajar Quran tahu. Ha, itu Said Qutb. Ha, dia akhirnya dia itu ditangkap, tapi bukan dia pengasas utamanya. Pengasas utamanya namanya Hasan Al-Banna namanya. Hasan Al-Banna. Tapi Hasan Al-Banna pun tak ada panjang umurnya. Dia mati ditembak. Siapa nembak tak tahu. Askar nembak. Ha, dia mati ditembak. Ha, syahid itu. Dua-dua ni kita panggil dia syahid ya. Said Qutb nama syahid, mati di tali gantung. Tapi Hasan Al-Banna tu mati di tembak. Syahid juga. Ha, dia. Ini kata Said Qutb. Dia mengarang kitab yang bernama Fi Zilalil Quran. Ada kau pernah dengar tu? Di bawah lindungan Al-Quran. Tafsir 30 juzuk. Ha, ya. Fi Zilalil Quran. Di bawah lindungan Al-Quran. Sekarang ni sangat popular kitab itu. Semua ustaz-ustaz yang ajar tafsir, dia banyak rujukkan kepada kitab itulah. Fi Zilalil Quran. Ha, ya, di sini pun rasanya ada ya, ustaz-ustaz yang ajar kita itu. Ha, ini Said Qutb. Telah menarik perhatian kita kepada suatu pengertian yang sangat mendalam terkandung di dalam ayat-ayat itu, ayat yang kita baca tadi. Ha, ya. Katanya, proses penciptaan bayi dalam rahim dan perkembangan hidup kanak-kanak setelah mencelik mata. Kanak-kanak tu keluar aja dia celik mata. Ha, itu proses itulah. Ha, memakan masa yang lain ya, memakan masa yang panjang. Ha, ya? Melihat dunia itu menunjukkan adanya iradah. Apa itu iradah? Ketentuan Allah Taala. Itu iradah. Kita dah belajar qudrah, iradah, ilmun hayyun sama' basar kalam. Iradah ni artinya apa?
ketentuan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Nah, itu merupakan iradah yang mentadbirkan proses-proses tersebut. Siapa punya iradah? Allah punya iradah. Allah nak jadikan kita ni kita, itu iradah Allah lah. Allah nak jadikan saya ni saya, Allah nak jadikan ustaz ni ustaz, itu kehendak Allah Ta'ala. Ya, terserah kepada Allah nak jadikan kita ni apa. Alhamdulillah Allah jadikan kita ni kita. Boleh ke tak boleh Allah jadikan kita ni penagih dada? Boleh. Boleh ke tak boleh Allah jadikan kita ni perompak? Boleh. Ha, ya? Tapi Allah dah jadikan kita ni kita. Alhamdulillah. Boleh kita taat kepada Allah. Boleh kita mengerjakan segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Kita kena bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Kerana dengan kehendak Allah, kita ni jadi kita. Ha, ini iradah ya. Adanya iradah yang mentadbir proses-proses tersebut. Iradah itu ketentuan Allah Ta'ala ya. Yang bertujuan mengangkat manusia supaya sampai kepada peringkat di dalam di alam akhirat. Sampai peringkat di alam akhirat itu dapat pangkat lah tu ya. Ha. Siapa tanda? Dapat pangkat di apa ashabul yamin. Siapa tanda? Angkat tangan. Ha. Dapat pangkat muqarrabin. Siapa tanda? Ha. Al-muttaqin. Siapa tanda? As-siddiqin. Siapa tanda? Al-abrar. Ha. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Ya. Ha. Nak ke tak nak? Atas? Tahu ke atas? Cakap orang putih atas apa? So, atas orang putihnya. So, kalau tidak. Jadikanlah diri kita tu. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. InsyaAllah akan naik pangkat kita tu. Ha. Ya? Dapat siddiqin, lagi tinggi pangkatnya. Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Al-Muqarrabin, artinya hampir dengan Allah Ta'ala. Ha. Al-Muttaqin, sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takutkan Allah Ta'ala. Ya? Lagi apa? Ashabul yamin, gulungan kanan. Ha, itu dia nama pangkat-pangkat di syurga. Ha, ya, di dunia pun naik pangkat. Ha, di dunia dapat apa? Ulama. Dapat dipanggil ulama. Pangkatlah tu. Ha, dipanggil orang ustaz, pangkatlah tu. Kau tidak cikgu je. Ha, tapi boleh ngajar agama? Udah dipanggil orang apa? Ustaz. Ha, ya. Naik pangkat tak? Ini dipelihara lah ustaz tu. Janganlah jogging pakai seluar pendek. Itu tak ada melihara namanya. Ha, ya? Dijaga, pelihara title ustaz tu. Ha, itu pun senang tuan-tuan nak jadi ustaz ni tau. Itu ni ingat senang ke? Payah tau. Ha. Akhlak nak jaga. Percakapan nak jaga. Pakaian nak jaga. Ha, makan minum nak jaga. Lepas tu bila jadi ustaz, tiba-tiba lepas ngajar tanpa nyemuk rokok. Puih, puih, puih. Apa macam? Apa macam tuan-tuan? Ha, ada orang hormat lagi ke tak? Ha, tu sebuah lah ya. Kena jaga. Ha, dan sebagainya. Ha, kita makan pun kena berhati-hati benar tau. Semenjak jadi ustaz ni lah ya. Ha, kena berhatinya. Boleh ke makan? Kerana-kerana. Boleh ke? Tak boleh. Kena jaga akhlak ya. Pernah saya jadi ketua lah. Pergi rumah satu orang besar di Sipoh tu. Ha. Tahlil rumah dia. Kata kita ustaz, kita lah je jadi ketuanya. Lepas itu dia jamunya lah. Jamunya makan. Dia mah di ujung sana. Jangan cakap tu. Awak makan. Depan dia duduknya. Depan tuan rumah tu. Makanlah ustaz, jangan sekali. Ya lah makan. Sakit hati tengok dia mah yang di ujung tu. Ha. Ah, itu dia. Tapi kena jagalah kita punya apa image, kena jaga image ya. Ha, prestige kita tu kena jaga. Ha, itu jaga ustaz dia. Ya? Ha, jadi di dunia ni pun pangkat naik. Kalau kita amalkan Islam, itu sebab siapa memperjuangkan Islam, siapa buat semata-mata mencari akhirat, dunia akan datang sendiri. Okay, betul ke tak? Ha, dunia datang sendiri. Siapa mencari dunia, dia tak sepenuhnya dapat. Mungkin sebahagian darinya dapat, tapi di akhirat tak ada apa-apa, tak ada apa-apa bahagian baginya. Ha, jadi sebab itu tuan-tuan, utamakan akhirat daripada dunia ya. Dunia ni sikit aja. Qul mata'ud dunya qalil, kata Allah. Katakan bahawa mata benda di dunia ini hanya sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Okey. Proses penciptaan bayi dalam rahim, dia kata Ustaz Kutub tadi ya.
dan perkembangan hidup kanak-kanak setelah mencelik mata melihat dunia ini menunjukkan adanya iradah yang mentadbirkan proses-proses tersebut. Allah, ketentuan dari Allah Ta'ala yang bertujuan mengangkat manusia supaya sampai kepada peringkat di alam akhirat. Di alam akhirat esok, dia akan dibangkitkan semula. Dan dinaikkan pangkatnya. Kerana apabila manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan sejati dalam hidup di dunia ini, maka setelah sampai kepada peringkat kesempurna penciptaan tubuh badannya, ia pun mulai patah, turun dan mulai lemah hingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dia nak sempurna tak boleh, lama-lama sudah lupa, sudah tak ingat. Nama anak pun dah tak ingat, ya. Nama sahabat pun dah tak ingat. Jenuh kalau lama tak jumpa dah tak kenal. Siapa yang mikir ni kepada kawan baik dulu tu? Gitulah. Jadi dalam dunia ni tak ada yang sempurna. Tak sempurna apa? Di akhirat. Nikmat yang paling sempurna di mana? Di akhirat. Bahagia yang paling sempurna di mana? Di syurga. Kegembiraan yang paling sempurna di mana? Di dalam syurga. Itu di akhirat baru ada kesempurnaan. Ya. Dalam syurga tu. Tapi syarat masuk syurga lah. Kalau masuk neraka sempurna juga. Apa sempurna? Siksaan yang sempurna. Penderitaan yang sempurna. Kesengsaraan yang sempurna. Setiap masa, setiap ketika, setiap detik. Tak ada yang mengembirakan. Itu kalau neraka. Kalau syurga, tak ada yang menduka citakan. Tak ada yang membimbangkan. Tak ada yang menakutkan. So, gembira je. Sempurna, paling sempurna. Itu di syurga, ya. Jadi di dunia ni, hanya apa? Hanya sementara saja, ya. Makan sedap, 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 sedap. Akhirnya? Apa? Akhirnya? Kemana perginya? Lepas makan sedap-sedap malam tu, esok tu ke mana? Pergi dun belakang tu. Mana ada sempurna? Kesedapan yang sementara. Nikmat yang sementara. Tapi di akhirat, sempurna. Makan, 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 makan. Tahu selera di syurga kita esok. Syurga kita tu, ya? Selera kita esok di syurga 70 kali ganda daripada selera kita di dunia ni, tahu? Kalau dalam dunia ni kita makan habis-habis 3 pinggan kot. Ada orang makan lebih dari 3 pinggan. 3 pinggan pun dah handai benar tu. Tambah saya kenari sudah tak lalu dah, sepinggan pun tak lalu. Tapi di syurga besok 70 kali ganda. Kalau dalam dunia 3 pinggan, besok berapa pinggan? 210 pinggan. Sikit punya hebat. Makan lagi, makan lagi, sedap lagi, makan lagi, sedap lagi, makan lagi, sedap lagi, makan lagi, sedap. Yang paling bestnya apa? Makan, 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 makan. Tak ada berak, tak ada kencing, tahu. Bila makan, 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 dia nak keluar, keluar apa? Keluar peluh. Peluh aja keluar dari badan dia. Dan bau peluh itu lebih wangi daripada bau kasturi. Semua orang berebut-rebut nak ambil peluh ni. Pasal apa? Wangi berbenar-benar. Lebih wangi daripada kasturi. Dalam dunia ni, kalau kita baru lepas jogging, siapa nak peluh kita? Siapa nak peluh kita? Tak siapa siur. Selain daripada jadi peluh, dia jadi angin tau. Makan, 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 makan. Dia keluar angin balik. Pon, kata keluar tau. Bila keluar angin tu berebut-rebut orang nak menciumnya. Kenapa? Kenapa? Kerana wangi berbenar. Lebih wangi daripada kasturi. Dalam dunia ni cetereh. Tengah ramai-ramai. Cetereh. Pon. Macam. Pengsan tak orang kiri kanan. Itu dalam dunia. Ya? Dibandingkan dengan syurga. Jadi kebahagiaan yang ideal. Yang sempurna. Paling best di syurga apa? Nikmat yang paling best apa? Melihat wajah Tuhan kita esok. Ya, berseri-seri besok kalau dapat masuk syurga lah, ya. Wujuhun yauma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka, mereka dapat menelik. Bukan je tengok, menelik. Nelik tu apa? Tengok betul-betul. Tengok-tengok gitu aja. Ini menelik, boleh tengok betul-betul. Melihat wajah Allah ni. Ada orang dapat melihat wajah Allah dua kali sehari. Pagi sekali, petang sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah sekali sehari aja. Ada orang dapat melihat wajah Allah seminggu sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah sebulan sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah setahun sekali.
Ada orang dapat melihat wajah Allah tu sekali itu ajalah, sampai bila-bila tak dapat tengok lagi. Bergantung kepada amalannya. Ha, itu dia. Itulah dia nikmat yang paling besar di syurga, iaitu melihat wajah Allah Taala. Ha, ya. Tuan-tuan boleh baca kitab Sirrus Salikin, ada bab melihat wajah Allah. Ha, ya. Begitu juga Jauharul Mahub pun ada. Ha, ya. Cerita tentang melihat wajah Allah. Proses-proses ni. Ha, nak cerita itu kan, tak ada baca kitab lah. Cerita itu aje lah. Ha, ya. Ha, mana kira? Maka kejadian manusia yang melalui beberapa proses itu menunjukkan kepada kebangkitan kembali di hari kiamat ada dari dua segi. Ha, kebangkitan kembali di kiamat itu ada dua cara. Ha, dua keadaan, dua proses. Yang pertama dari segi zat. Dari segi zat yang berkuasa menciptakannya, berkuasa pula menghidupkannya kembali. Ha, dihidupnya boleh. Zat yang boleh mencipta kita pada kali yang pertama, lagi mudah untuk mencipta bagi kali yang kedua. Ha, itu proses yang pertama. Yang kedua dari segi iradah. Kehendak Allah Ta'ala yang menguruskan segala-gala akan menyempurnakan kesempurnaan sejati bagi manusia di alam akhirat. Di akhirat maksud sempurna. Kalau bahagia, sempurna kebahagiaannya. Kalau menderita, sempurna penderitaannya. Ha, ya? Seksa di neraka tu sempurna. Tak ada yang lebih seksa daripada seksa neraka. Apinya 70 kali ganda daripada sekuat-kuat api dunia ni. Tak ada siapa yang lalu menahan api neraka. Ha, walau sehebat mana, segagah mana pun, dengan api neraka mereka tak boleh nak tahan. Ha, ya? Ha, itu dia. Dijadikan Allah api neraka itu 3,000 tahun. 1,000 tahun warna putih. 1,000 tahun lagi warna, bukan, 1,000 tahun mula-mula warna merah. 1,000 tahun lagi warna putih. 1,000 tahun lagi warna hitam. Sekarang ni hitam warnanya. Ha, bahangnya ada. Kepanasannya ada. Cahayanya tak ada. Ha, itu keadaan dalam neraka. Siapa lalu nohor, angkat tangan. Nak angkat gambarnya, dia kamera ni tau. Ha, itu neraka. Ha, sebab itu jangan main-main dengan neraka. Ada orang main-main dengan neraka tu, lantak dan komen, pergilah ke syurga. Tadi aku siapa yang masuk neraka. Ada orang begitu tak? Jangan ada di sini lah. Tempat lain lantak dan main lah, ya. Kerana kita tak berani langsung sebut neraka. Ya? Rasulullah SAW apabila diwahyukan tentang neraka, menangis baginda. Meraung-raung baginda. Ha, ya? Ditanya Jibril, kenapa kamu menangis ya Muhammad? Kamu bukan masuk neraka. Apa jawab baginda? Saya menangis bukan kerana diri saya. Saya menangis kerana mengenangkan umat saya nanti yang akan dihumban ke dalam api neraka. Ha, balik daripada dia menerima wahyu tu, dia berjumpa dengan sekumpulan pemuda sedang ketawa berterbahak-bahak di tepi jalan. Ketawa. Ha, lalu dia pergi jumpa dengan pemuda itu. Apa katanya? Apa kata Rasulullah? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu dah apa yang aku tahu tentang neraka, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Hari ini kita banyak ketawa, tak pernah menangis. Ha, ya? Ketawa sesaja. Tiap-tiap malam ketawa je. Tengok Maharaja lawak ketawa. Ha, tengok Mr. Bean ketawa. Tengok pendekar bujang lapuk ketawa. Tengok madu tiga ketawa. Tengok musang berjanggut ketawa. Tengok Dean Martin and Jerry Lewis ketawa. Tahu kita ambil apa ni? Dean Martin Jerry Lewis ni? Dia minta orang nak wayang pun. Saya seorang je tengok, ya. Ha, ketawa sesaja. Menangis tak pernah. Ya. Patutnya kita banyak menangis. Ya. Mata yang tak kena air, tak kena api neraka, ialah mata yang menangis ketika tengah-tengah malam kerana takutkan Allah. Ha, ya. Sudah. Ha, yang paling kuat menangis siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia bukan masuk neraka. Dia dah jamin masuk syurga, tapi dia menangis kerana apa? Mengenangkan kita umatnya, ya. Ha, dia sayang benarkan umatnya tu. Janganlah bagi mereka tu masuk neraka. Ha, tapi kita memilih nak masuk neraka juga. Ha, itu jadi tu. Ha, jadi dari segi iradah Allah yang menguruskan segala
Segala-gala akan menyempurnakan kesempurnaan sejati bagi manusia di alam akhirat. Dan demikianlah perhimpunannya, berhimpunnya undang-undang penciptaan kali pertama. Berhimpunnya undang-undang penciptaan kali pertama dan pembangkitan kembali kali kedua. Penciptaan kali pertama, lepas tu kebangkitan kali yang kedua. Undang-undang hidup dan bangkit semula. Mula-mula hidup ada undang-undang. Kita dalam hidup ni ada tak undang-undang? Ada tak Allah datang undang-undang? Ada lima hukum. Wajib lagi, haram lagi, sunat lagi, makruh lagi, harus. Lima hukum. Dan lima hukum ni berjalan setiap masa, setiap ketika, setiap turun naik napas. Tak lari dalam kehidupan manusia. Mesti ada lima hukum. Kalau tak wajib, dia haram. Kalau tak haram, dia sunat. Kalau tak sunat, dia makruh. Kalau tak makruh, dia jadi harus. Lima hukum ni berjalan setiap masa. Bukannya kejap ni wajib, tak ada. Dia setiap masa berjalan lima-lima hukum. Itu dia. Itu hukum yang Allah datangkan bagi kita. Undang-undang penciptaan kali pertama dan pembangkitan kembali pada kali yang kedua. Undang-undang hidup dan bangkit semula. Undang-undang perhitungan, amalan dan balasan. Ada balasan dan perhitungan. Ya, semua akan diambil kira. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Sama ada kecil atau besar. Kita buat kebaikan sekecil-kecil akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Lagi? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah akan juga diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Itu dia. Itu balasan. Perhitungan amalan dan balasan. Semua undang-undang itu menyaksikan adanya Tuhan. Semua undang-undang itu menyaksikan kepada kita bahawa Allah itu ada. Mendatangkan peraturan, mendatangkan undang-undang yang kita wajib patuh kepadanya. Sebab Allah sebut apa? Wa'tasimu bihablillah. Peganglah kamu teguh-teguh, pegang betul-betul dengan tali Allah. Tali Allah tu apa? Hukum hakam Allah. Turuti tali-tali Allah. Hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah ada lima aja. Saya sebut dah tadi ya. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Pegang betul-betul. Yang wajib semua laksanakan dalam hidup. Jangan tinggal. Yang haram semua tinggalkan. Jangan buat. Yang ketiga, sunat. Kalau yang sunat, buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang keempat, makruh. Bila makruh, apa buat? Tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Yang kelima, harus. Bila harus, jadikan ibadah. Biar kita dapat pahala dalam perkara-perkara yang harus. Benda tu harus. Harus sepertinya. Dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi yang harus tu bila kita laksanakan, dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh. Benda tu asalnya harus. Macam makan. Makan tu harus. Wajib ke makan? Tuan-tuan, puan-puan, wajib ke makan? Tak, harus. Kalau wajib berdosa belakalah tuan-tuan, puan-puan kejap ni. Siapa makan kejap ni? Angkat tangan. Tadi je lah makan kejap ni. Tengah ni. Jadi maknanya berdosa lah tu tak buat. Itu jadi apa itu sebab dia bukan wajib, harus. Tapi bila kita makan, boleh tak jadi wajib? Boleh. Kalau dah lapar berbenar, tak makan tumpah. Tahu ke tumpah? Macam? Ketika itu wajib dia makan. Ada tak makan haram? Ada tak? Makan daging babi apa hukumnya? Haram. Makan daging biawak apa hukumnya? Haram. Makan apa lotong apa hukumnya? Haram. Saya baru lagi balik dari Bali tau. Tahu ke mana Bali? Di Indonesia. Kalau salah pergi kedai, dia apa tulisnya? Ini di sini ada jual babi guling katanya. Babi panggang, dia panggil babi guling tau. Kalau makan tu tau. Haramlah. Minggu sudah saya pergi ke Bali. Balik kemari malam Jumaat minggu sudah. Nak tengok
Rumah yang penuh dengan patung-patung, pergilah ke Bali. Orang Melayu ni tuan-tuan. Ha, serupa rupa muka saya nak rupa-rupa Ustaz ni. Ha, tapi agamanya Hindu. Ha, itu orang Melayu yang beragama Hindu. Ada di Pulau Bali tu. Ha, ya. Eh, salah ke pergi nengok dia tu? Tak, Allah suruh. Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, kata Allah. Berjalanlah kamu di atas muka bumi Allah ini dan perhatikan bagaimana mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Ha, di situ ramai. Ha, eh, ada yang berseroban tu. Eh, orang Bali tu ada berseroban. Tapi ikatnya tak ada macam ikat saya ni, tak ada macam ikat Ustaz ni. Ha, ya. Tak ada cara, saya pun tak tahu macam mana. Nak dia jauh-jauh tu, rupa tengkolok pun ada, rupa seroban pun ada. Ha, rupanya itu pakaian tradisi Hindu Bali. Ha, di Malaysia ni tak ada, di Bali aja rupa tu. Jubah pun ada, tapi jubah tak sampai ke bawah. Tak ada macam saya ni sampai ke buku lali, tak ada. Dia hat lutut je, jubah ni. Ha, ya. Macam gamis pendek tu. Tu pakaian mereka. Saya tengok dia jauh ramai, pakai hitam, pakai putih je kepalanya. Rupanya seroban yang mereka tu lah. Cuba kerja apa? Saya ingat budak pelajar-pelajar sekolah tahfiz. Rupanya orang Melayu Hindu serang berkumpul, dia memang ada perayaan, tak tahu apa perayaannya. Dia di koil mereka. Ha, begitulah. Ha, ya. Entah kenapa cerita ke situ begini pun. Saya pun tak tahu kenapa ke situ alian. Ha, ya. Ha. Itu cara yang kedua tadi, ya. Undang tadi tu. Ha, yang harus tu dia boleh jadi wajib. Yang harus dia, asalnya harus tapi boleh jadi wajib. Ha, dan boleh jadi haram juga. Boleh tak jadi sunat? Makan boleh tak jadi sunat? Boleh. Macam mana sunat? Sebelum makan, baca doa dulu. Ha, ya? Ha, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Dapat pahala ke dah? Dapat. Kalau makan bersama dengan orang tua, siapa dulu biar, siapa suruh dulu mencapai makanan? Ha, kalau bersama dengan orang tua, siapa dulu patut mencapai makanan? Orang tua lah dulu. Ha, kalau orang tua tu ustaz pula, siapa dulu mencapai? Ustaz lah dulu, itu untung jadi ustaz tau. Ha, dia dulu ada preference untuk ustaz. Ha, eh? Ha. Lagi? Makan tu konyah lah dulu, baru capai suap yang lain. Dah habis suap tu, dah telan suap yang mula tu, baru suap yang lain. Itu sunat pahala. Ya. Ada nak makan tu jadi makruh? Boleh nak makan jadi makruh apa? Ha, makan jering tanam apa hukumnya? Makruh. Lagi, makan kenuak apa hukumnya? Makruh. Makan petai apa hukumnya? Makruh. Ha? Lagi, ada nak makan jadi haram? Sudah tadi ya, haram makruh dah. Ha, ya. Jadi bila kita makan, dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Asalnya harus. Ha, begitu juga yang lain. Berosin pun kopi itu, menguap pun kopi itu, ha, ya? O'uk pun kopi itu. Ha, dia boleh bertukar hukum. Ha, dia mula-mula hukumnya harus. Tapi bila dilaksanakan, dia boleh tukar kepada empat hukum tadi. Wajib boleh, haram boleh, lagi sunat pun boleh, makruh pun boleh. Ha, itu dia. Itu undang-undang yang Allah datangkan, ya. Ha. Undang-undang hidup dan bangkit semula, undang-undang perhitungan amalan dan balasan, semua undang-undang itu menyaksikan adanya Tuhan yang mengurus hal makhluk ini. Kita ni siapa menguruskannya? Allah. Saya lambat datang tadi, siapa menguruskannya? Allah. Boleh pula datang, alhamdulillah. Ha, dapat satu rakaat. Jadilah adalah dapat berjemaah satu rakaat, ya. Eh? Ha, itu bukannya kehendak saya tu. Allah dah tentukan apa itu. Ha, perhitungan amalan dan balasan, semua undang-undang itu menyaksikan adanya Tuhan yang mengurus hal makhluk itu. Dan kewujudan Allah itu tidak pula diragu-ragu dan diperbahaskan lagi. Allah itu wujud, jangan diperbahaskan lagi. Jangan ragu-ragu lagi. Ha, pegang betul-betul bahawa Allah itu sentiasa wujud, sentiasa ada, tak pernah tak ada. Sabit dia itu, tetap ada sampai daripada azali lagi, sampai bila-bila pun ada. Kita menyebut hal penciptaan proses manusia dan perubahan dalam hidupnya. Ha, kita sebut ini apa? Perubahan dalam hidup manusia mengandungi satu pengertian
yaitu menarik perhatian orang-orang yang mengingkari kebangkitan manusia di akhirat. Siapa tak percaya? Ini dia hujah-hujahnya ya. Kebangkitan manusia di akhirat dan orang-orang yang degil. Orang yang degil ni apa? Orang yang tak mau menerima kebenaran. Dia tak peduli. Dia kira had lama juga gitu ya, degil. Dan tidak mau mengakui bahawa kekuasaan Allah berlaku pada diri mereka. Sedangkan mereka itu pun diciptakan kerana Allah izinkan penciptaannya. Itu sebab ada mereka. Tidak, tak ada pun. Malah bermula pada manusia yang sempurna. Ia adalah setitis air mani yang lemah. Asalnya air mani itu lemah. Tak ada siapa siur pun. Air mani itu kalau jatuh ke atas tanah pun siapa nak makan. Semut pun tak siur nak makannya. Itulah jadi kejadian kita ni. Hinanya kejadian kita ni. Tapi boleh jadi mulia. Asalnya hina. Keluar dari tempat yang hina. Dalam badan kita ni penuh benda-benda yang hina. Ya ke tak? Ya ke tak? Korek hidung ada apa? Ada tak hidung? Mulia benar ke tak hidung? Korek telinga ada apa? Tahi telinga. Mulia benar ke tahi telinga? Laku ke jual? Nerongin nampak apa? Tahi gigi. Mulia benar ke tahi gigi? Itu asalnya hina. Jadi tak ada sebab kita nak act. Tak ada sebab kita nak takabur. Tak ada sebab kita nak sombong. Kerana kita ni hina. Udah mati jadi apa? Bangkai yang hina. Apa sebab nak sombong? Apa sebab nak act? Apa sebab nak takabur? Itu dia. Lemah. Hina. Tidak berharga. Ayam mani boleh jual? Tak boleh. Ia adalah segumpal darah. Kemudian, dapat ayam mani jadi segumpal darah. Dan segumpal daging yang tidak berbentuk apa-apa. Bulat je tak ada bentuk apa-apa. Perubahan itu dalam semua prosesnya adalah lemah. Semuanya lemah belaka. Lebih menyerupai dengan manusia yang di dalam keadaan mati. Ya, dalam perut. Apa lalu bayi-bayi dalam perut buat? Apa tak berlalu. Dia boleh bergerak gitu je. Cakap tak boleh. Nangis tak boleh. Makan tak boleh. Apa saja yang dibagi dalam perut tu, itulah yang dia makan. Macam matilah ya. Macam keadaan mati. Di samping itu Allah menjadikan hidup. Hidupkan Allah. Berupa paras. Serta membekalkan padanya sebab-sebab yang membolehkan mereka hidup. Kaki boleh berjalan, tangan boleh mencapai, mulut boleh cakap, boleh hidup ya. Cara hidup biasalah. Hingga akhirnya jadilah ia seorang manusia yang sempurna. Pandai memikir, pandai berbahasa, pandai berbantah-bantah dan mempunyai perasaan. Ada perasaan takut, ada perasaan rindu, ada perasaan gembira, ada perasaan cemas dan sebagainya. Ada perasaan. Penciptaan Tuhan yang demikian lebih menyerupai dengan cara menghidupkan manusia yang telah mati. Asalnya apa tak lalu kemudian? Sudah banyak benda yang lalu. Yang tuan-tuan kejap ni. Boleh duduk, boleh nengok, boleh berfikir. Asalnya masa jadi dalam perut mak, apa ada? Apa pun tak ada. Nampak? Macam orang mati lah. Dalam perut ibu kita tu macam orang mati. Sekarang ni sudah macam-macam boleh kita lakukan. Siapa yang penentukannya tu? Siapa yang mengurusnya? Allah Ta'ala. Kalau itu pun Allah boleh buat, apakah nak menghidupkan orang yang mati itu? Payah benar bagi Allah. Itu perbahasannya. Dengan cara menghidupkan manusia yang telah mati. Yang manusia engkari. Yang dipertikaikan oleh manusia-manusia. Oleh yang demikian firman Allah Ta'ala. Alif Lam. Bukan. Bukan Alif Lam. Mim. Alam. Alam yakun nutfatan min maniyin yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayni dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Surah apa? Surah Al-Qiyamah ya. Alam yakun nutfatan min maniyin yumna. Bukankah manusia dahulu setitis mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, dalam rahim ibu kita. Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
Ha, yang ditumpah ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Ha, ya. Jadi apa? Ha, alaqah, alaqah itu segumpal darah. Ha, lalu Allah menciptakannya. Ha, diciptakannya. Jadi apa? Jadi orang, jadi makhluk. Ha, khalaqa fasawwa, fa khalaqa fasawwa, dan diciptakannya. Ha, ya, darah itu. Ha, lalu Allah menciptakannya, lalu Allah menjadikannya daripada sepasang lelaki dan perempuan. Faja'ala minhu zawjaini zakar wal unsa. Ya, dijadikannya itu dua jenis, zakar atau unsa, lelaki atau perempuan. Ha, ha, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Dia ada dua aja, dia tak ada pondan tau. Pondan ni jarang benar, nadir. Benda yang jarang-jarang benar berlaku. Tapi boleh berlaku dengan kehendak Allah. Apa dia pondan? Dia ada dua alat kelamin. Ya? Ha, dia dua-duanya tidak berfungsi. Ha, itu namanya unsa. Ya? Ha, ini jarang benar berlaku. Tapi kalau kehendak Allah, boleh berlaku tak? Boleh. Ya? Ha, lalu Allah menjadikannya daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Ya. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang yang telah mati? Yang itu pun Allah boleh buat. Ha? Daripada air mani kepada segumpal darah, daripada segumpal darah kepada segumpal daging, kemudian dijadikannya lelaki dan perempuan, hiduplah tu dewasa macam sekarang ni. Itu pun Tuhan boleh buat. Apakah payah benar Tuhan nak menghidupkan kembali orang yang telah mati? Perbahasan kita ni kebangkitan semula, ya. Ha, susah ke bagi Allah nak menghidupkan kembali orang yang dah mati? Jawabnya senang, tak ada susah, ya. Ha, kita baca sikit lagi sampai nombor 4 tu. Ayat-ayat tadi menunjukkan adanya kebangkitan manusia dan meyakinkan kekuasaan menghidupkan yang telah mati, iaitu bumi yang kita lihat kering kontang, tidak ada tanda-tanda hidup. Lalu Allah menurunkan air hujan. Ini contoh yang lain. Ada bumi yang kering kontang, padang pasir, tak ada pokok-pokok, tak ada tumbuh-tumbuhan. Ha, lalu Allah turunkan hujan. Ha, ya, air hujan. Maka tumbuhlah berbagai-bagai tumbuhan yang berlainan warna, bentuk, buah, rasa dan faedahnya. Buah-buahan yang keluar daripada pokok-pokok yang Allah jadikan tu, sikit ke punya hebat. Ya? Lain rupa, lain rasa, lain warna, lain faedahnya, lain khasiatnya. Macam-macam daripada tumbuh-tumbuhan. Eh, ya ke dah? Ada yang manis, ada yang masam, ada yang lemak, ada yang pahit. Ha, ya? Ha. Ada yang berduri, ada yang tak berduri dan sebagainya. Macam-macam jenis buah-buahan. Durian lain, rambutan lain, manggis lain, langsat lain, dukung lain, apple lain, anggur lain, delima lain. Ha, ya, durian pula ada durian Belanda, ada durian Musang King, ada durian apa lagi? Ha, ada durian apa, kucing tidur. Ya, macam-macam jenis durian. Ha, dukung pun apa itu juga. Rambutan ada yang lekang, ada yang tak lekang, ada yang rambutan telan, ada yang macam-macam. Ya. Bunga-bunga pula tu dijadikan Allah tu. Tahu bunga ros saja, tuan-tuan tahu tak? Ada berapa jenis bunga ros dalam dunia ni? Allah jadikan 124,000. Tahu. Ha, bunga ros saja 124,000. Sebilangan nabi-nabi. Ha, 124,000. Ha, di Taiwan lain rupanya, di Hong Kong lain rupanya, di Malaysia lain rupanya. Ha, saya ngabur ni bukan saya longgok-longgok ni. Ha, yang saya dapat maklumat ni daripada Tokih Rose Valley di Cameron Highland tu. Dia mengatakan ada 124,000 jenis bunga. Ha, ya, bunga rose saja. Tak masuk bunga cempaka, tak masuk bunga-bunga tai ayam dan sebagainya, tak masuk tu, ya. Bunga rose saja 124,000. Ada bau berbagai-bagai. Ha, itu dia Allah jadikan tu, ya. Berbagai-bagai tumbuhan yang berlainan warna, ada merah, ada purple, ada hijau, ada kuning. Ha, ya? Ha, berlainan bentuk pula tu, ada berduri, ada tak berduri, ada licin, ada keras, ada lembut. Buah rasa macam-macam, buah-buah macam ada rasa. Ha, dan berbagai-bagai faedah. Ada faedah pula tu. Tongkat Ali ada faedah tak? Ha, ya. Ha, sampai Mak Jun tongkat Ali makan, ya. Ha, kopi ada faedah tak?
macam-macam. Kami pergi ke Bali tu pergi melawat satu tempat namanya Kopi Taik Musang. Ha, Taik Musang panggil luak namanya. Luak kata orang Bali tu ya, luak. Ha, ya musang tu berak. Kemudian taik itu dibasuh, dicuci. Pasal apa? Dia makan kopi. Musang tu makan kopi tau. Ha, ya. Kopi tu tak ada hancur dalam perut dia tu. Dia keluar balik sebagai kopi juga. Ha, dibasuh elok-elok. Ha, disucikan. Lepas tu diproses jadi kopi. Udah namanya kopi luak. Namanya. Boleh makan tak? Boleh. Udah diluluskan oleh Pejabat Agama Indonesia. Ya. Ha, namanya kopi luak. Namanya. L-U-L-U-W-A-K. Kopi luak namanya. Ha, itu dia. Ganjil ke? Memang ganjil pun. Ha, itu dia. Ha, dengan apa tu? Dengan izin Allah Ta'ala. Ya? Ha, berbagai faedah. Ha, ya? Macam-macam faedahnya. Sekarang ni baru kita tahu bahawa deroyan Belanda tu boleh mengubat kanser. Daunnya tu boleh mengubat penyakit kanser tau. Daun deroyan Belanda tu. Ha, boleh mengubat penyakit kanser. Lagi, daun mengkudu tu boleh mengubat penyakit darah tinggi. Ha, kencing manis, macam-macam. Ha, tu ubat-ubat. Daripada herba-herba yang tertentu. Ha, ya. Tapi ini dirahsiakan oleh farmasi-farmasi seluruh dunia. Kalau dia tahu lah ada herba-herba yang boleh mengubat penyakit-penyakit, tak laku lah ubat dia, man. Nanti dirahsiakan oleh mereka. Ya. Ha, ini siapa menentukannya? Siapa mengeluarkannya? Allah Ta'ala. Ya. Dengan berbagai-bagai faedah. Ha, itu pula kopi macam-macam jenis. Kopi. Kopi jantan ada. Kopi janda ada. Kopi cengkudu ada. Ha, ya. Macam-macam jenis kopi. Ha, kopi ginseng ada. Ya. Ah, ha, pak belalang pun ada. Ya. Berbagai-bagai jenis kopi. Ada khasiat lokal ya. Pengertian ini samalah dengan firman Allah, innallazi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkan bumi yang kering itu tentu dapat menghidupkan manusia yang mati. Sesungguhnya dia maha kuasa di atas segala sesuatu. Siapa yang berkuasa? Allah Ta'ala yang berkuasa. Ya? Ha, baginda Rasulullah SAW pernah ditanya bagaimana Allah dapat menghidupkan manusia yang telah mati. Dan apakah tanda-tanda penghidupan semula di alam dunia ini? Baginda bersabda. Ha, baginda bertanya balik. Berjawab dengan pertanyaan balik. Apakah engkau pernah melalui suatu wadi? Wadi tu apa? Lembah. Eh? Suatu wadi yang kering dan mati. Ha, ya. Apa jawab sahabat? Ya. Ada. Ya, pernah. Baginda bertanya lagi. Kemudian selepas itu, tidakkah engkau melihat wadi itu juga subur dan hidup? Adakah kau menengok wadi itu mula-mula apa? Tak ada kering kontang. Kemudian dia subur dan hidup. Boleh menumbuhkan pokok-pokok. Ha, ia menjawab, ya. Pernah melihat. Ya, subur. Ha, baginda berkata, demikianlah Allah menghidupkan yang mati dan itulah tanda-tandanya di alam dunia ini. Ha, itu yang ketiga. Yang keempat, itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Ha, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Itu akan kita baca 2 minggu lagi dari sekarang insya-Allah pada minggu yang keempat ya. Ha, wallahu alam. Sekian dulu. Ada bangkangan.